Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Vidian, merespon soal undangan pelantikan Presiden Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Anies pada 20 Oktober tahun 2024. Angga sendiri mengaku belum mengecek apakah undangan tersebut sudah masuk ke sekretariat. Angga mengatakan karena undangan tersebut belum dicek, dirinya belum bisa memastikan kehadiran Anies di pelantikan tersebut. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan akan ada banyak pihak yang diundang dalam pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun pelantikan tersebut dijadwalkan pada Minggu 20 Oktober tahun 2024 mendatang di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Muzani lantas membeberkan beberapa pihak atau tokoh yang kemungkinan masuk dalam list undangan MPR RI. Sekjen DPP Partai Gerindra tersebut menyatakan, nama para kandidat Capres-Cawapres di Pilpres tahun 2024 kemarin akan turut diundang. Mereka yakni, kata Muzani, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Kak Imil dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terhadap para mantan kandidat Capres-Cawapres, Muzani menyebut, kalau undangan baru akan segera dikirimkan kepada para pihak. Sehingga kata Muzani, hingga hari ini pimpinan MPR RI belum mengetahui secara detail terkait dengan konfirmasi kehadiran dari setiap pihak tersebut.